mediasinya bagaimana, Bang? Laporan mediasi belum ada. Minta macam-macam, nafkah sesuai kemampuan, kalau mampu, kalau memang tidak mampu nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kita memang minta pengakuan, pengesahan hak asal-usul anak gitu. Jadi supaya anak ini untuk urusan administrasinya mudah, ya kita hanya berbuat baik ajalah sama anak gitu sebenarnya. Terus jangan sampai nanti anak dewasa nanya kok ibunya nggak ngekoyakan, iya, gitu kenapa kan? Anak ini saya nggak sekarang bertanya, ibunya memperjuangkan gitu. Terkait hak anak gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah kayak nafkah lahir, kalau memang beliau mampu, alhamdulillah, enggak ya sudah gitu. Tapi kalau untuk pengesahan asal usul anak kan apa susahnya sih berbuat baik untuk administrasi anak gitu. Tapi beliau tidak mau, hanya mau memberi nafkah saja bulanan, tapi tidak mau mengakui asal usul anak dan tidak mau bertemu dengan anak. Ya kenapa ya alasan? Kok dia tidak mau mengakui anak? Apa kok tadi? Alasannya saya kurang tahu alasannya. Intinya untuk saat ini dia mungkin tidak alasan secara pribadi. Urus secara iya gitu. Anak. Ya kalau saya justru nggak apa-apa nggak dikasih nafkah uang, tapi anak saya secara psikisnya, batinnya, ya nanti oh tahu ayahnya siapa gitu kan, hanya sekedar berbuat baik itu aja sama anak, terus ketemu sebulan sekali itu juga kalau misalkan mau, tapi kan setidaknya mengiyakan dulu lah. Sejauh ini secara tidak langsung Beto itu tidak mengakui ini anak tidak? Ya tidak langsung ya, kurang paham ya. Kayaknya kalau dari kemampuan dia enggak. Ya, kalau saya menilai sih seperti itu, tapi kan kita nggak tahu apa yang dimaksudkan seperti itu. Tapi yang jelas hanya mau memberi nafkah lahir aja berupa uang. Nah, sejauh ini komunikasi dengan BP gimana, Mbak? Untuk meyakinkan kalau ada pernikahan terus ini anaknya, ini bagaimana nih dari Mbak Amalia untuk membuktikan? Ya itu udah disiapkan sih sebelum kita mendaftarkan ke sini, sudah disiapkan. Berarti memang ada pernikahan ya, Teh? Iya. Walaupun hanya secara agama. Iya. Kalau mungkin beliau-beliau mungkin punya alibi atau sanggahan atau segala macam, kan silakan. Itu kan bagian dari upaya mereka supaya tujuannya tercapai gitu. Itu monggo aja. Kita hargai aja. Kalau gue tahu kenapa sih Teh pernikahan itu terjadi? Ya seperti yang udah disebutkan sebelumnya gitu, di tahun 2018. Bulan? Bulan apa Teh? Bulan Mei. Bulan Mei. Bulan. Saksinya siapa saja ya waktu itu? Saksinya ada ustadz, ada orang tua. Ya di sekitar rumah lah waktu itu. Orang tua, ayah saya. Kemudian ada juga satu orang saksi. Di daerah mana Teh? Jakarta atau Bandung? Ya Jakarta. Kalau ayah saya tapi kan tinggalnya nggak di sini, dia sedang sakit di Sumedang. Teh, sejauh ini ada komunikasi dengan BMP sendiri nggak sih? Nggak ada. Berarti persidangan ini juga dia tidak akan hadir? Ya saya nggak tahu Mbak. Tapi sejauh ini nggak ada lagi masih tahu nggak sih? Terakhir itu bulan Maret itu kan dia menyampaikan kepada saya bulan Desember kalau ngasih nafkah itu sebulan dua kali. Setiap tanggal 15 dan tanggal 30. Nah terakhir itu bulan Maret tanggal 15. Tanggal 30-nya belum. 30 Maretnya belum. Kalau dari saya sih, saya justru lebih seneng dia memberikan apa ya, kebaikan untuk anaknya secara psikis daripada uang gitu loh. Tapi kalau beliau kebalikannya. Terakhir ketemu kapan Mbak? Sama anaknya. Sama BP-nya. Iya anaknya kan. Mbaknya juga maksudnya? Oh ya sama, bulan Desember. Bulan Desember. Pada saat bercerai. Teteh masih ada perasaan kayak enggak dong. No. Tapi brosnya masih memakai inisial oh, dia. Oh, ini namanya Button Scarf. Ya, ini produk lokal. Jadi teman-teman bisa update lah ya untuk ini produk lokal ini. Saya pencinta produk lokal.